kita ni. Jadi nak review hotel mana ini? Hari ini kita review AC Hotel Marriott. Hey! AC Hotel Marriott. Okey, jom. Ha, Marriott. Selamat datang ke Diraj Family Channel. Bye-bye. Hari ni kita kat hotel AC, Hotel Marriott. Hotel Marriott. Okey, jom. Sebelum tu jangan lupa like, subscribe, view, share, comment. Alright, jom. Ini bilik kita. Ya, ada. Ha? 2557. Alah, masuk. Masuk ni. Okay, Danish, kita dah dekat dalam bilik. Bilik ni kita ada 3 bilik kan? Ya, yeah, 3 bilik. Okey, jom. Bilik. Satu bilik ni adalah bilik master bedroom. Ni master bedroom eh? Ha. Oh, luas. Kan? Ya. Yeah. Oh, ada toilet. Ya, yeah, ada toilet kat sini, bathroom. Ada. Bathroom pertama. Mari. Ha. Tandas untuk master bedroom lah. Ha. Okey, jom kita pergi bilik sebelah pula. Okey, jom. Okey, Danish. Ni apa? Ni ruang tamu. Ha. Oh, ni ruang tamu dia. Ya. Ni cuba buka tu. Oh, langsir. Ha. Cuba buka tu. Ha, cuba buka. Buka habis. Oh, ada balcony. Oh, balcony. Nak buka pintu dia. Oh, sini ni, di sini. Oh, yo. Ui, mesin luar ni. Tinggi ah. Oh, tinggi. Ada swimming pool kat situ. Ooh. Tinggi dia ni. Oh ya, yeah, tinggi. Oh, cantiknya view dia. Ha, golf lah. Ha? Tempat golf kat situ. Oh, itu tempat main golf. Ya. Tengok betapa okay, tinggi dia kat luar ni. Jom, jom. Okey, jom masuk. Okey, jom. Tutup. Oh. Kita tengok ruang tamu eh. Okey, yeah. Ni tempat dining. Tempat dining kan? Dining yang makan. Tempat makan lah. Ni kitchen. Tapi dia tak buka. Dia kata kalau duduk lebih pada seminggu boleh buka. Dalam seminggu lah boleh buka kitchen. Oh. Okey, Danish. Tak, tak. Okey, Danish. Dalam sana. Okey. Bagus. Ini adalah bilik menulis kot. Ini? Bukan. Oh, ini. Oh, betul lah. Ini tempat apa? Tempat ruang baca. Tapi ada si ada ni. Ada. Ada iron. Iron, iron. Dan peti ais. Ada peti ais. Ha. Ice. Ice. Boleh bang. Peti ais sini. Ya, peti ais. Nak makan sini pun boleh kot, tapi sini tempat membaca. Okey. Oi, makan kat sini pun boleh. Ha, jom. Okey. Ada betapa banyaknya. Ni bau satu bilik. Ah, ini. Dia ni. Ni tengok dia. Sini, sini, sini. Okey. Oh, ni bilik kedua. Oh, bilik master, master bedroom juga. Oh, master bedroom juga. So, kat sini ada hotel ni ada dua lah master bedroom. Ada dua master bedroom. Ha, tu. Dia satu malam berapa tadi? 750. Ha. Ha, sebab abang tanya dia tadi 750. Starting harga. Tu tandas kedua. Untuk master bedroom. Ha, you guys kalau nak datang duduk Penang AC Hotel Marriott ni untuk family besar berbaloi lah. Ni tandas untuk master bedroom yang kedua. Jom jadi tengok ni bilik satu lagi, bilik last. Ah ya. Ah jom. Pada bilik yang terakhir. Oh ni bilik terakhir. Ya. Yeah. Dia ada satu tempat tidur. Oh ni single lah. Tapi single pun katil dia besar. Itulah. Tengoklah view kat sini. Oh, mana tengok view. Kita duduk tingkat apa? 25? Ha, 25. Boleh tengok apa sekitar ni. Apa, sky view Penang. Ya. Yeah. Ni tempat equatorial tu. Oh, tu hotel equatorial. Tu sana lah, equatorial. Ya. Yeah. Oh, best lah katil, besar. Ha. Dia punya ni, oh setiap bilik ada aircon. Ha. Ini, kira apa ni? Tandas. Oh, tandas. Pada tandas ketiga. Ha. Bukan apa pun. Oh, tandas ketiga pun cantik. Ya. Berbaloi kan? Oh, berbaloi. Bawa family ramai. Pada satu hari pun dah berbaloi. Alright, Danish.
Ya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Ya. View sekali. Ya. Kalau ni bermanfaat, bermanfaat sila share. Ya. Bye. Bye. Eka, tujuan cepat. Yeah. Guys, kita kat gym sekarang eh. Ya. Ha. Punya kasut apa? Punya kasut apa? Ya. Naiklah yang kayuh basikal tu sudahlah. Treadmill ni tak payah panggil. Hi, Davish. Ha? Kita breakfast pagi eh? Ya. Hey guys, hari ni kita breakfast. Bakar benda ni. Macam sedap. Ini breakfast Danish. Okay. Hmm. Nah, dia tak tinggal frozen dia.